Nah, ini kan susah kalau pakai gunting sama catok. Nah, tinggal diginiin aja. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi kali ini saya mau mereview alat apa? Catok ya. Seperti ini bentuknya. Jadi kecil ya teman-teman. Tuh. Jadi fungsinya ini untuk bonsai mame ya, yang sulit dijangkau sama catok besar. Alat ini cukup tajam. Tajam. Ngeblur, maaf ya teman-teman. Sebentar. Nah. Jadi fungsinya itu untuk di bagian ketiak. Soalnya ada bagian yang susah dijangkau, jadi dengan alat ini, alat yang kecil ini dan ujungnya yang seperti itu. Jadi bisa masuk ke sela-sela. Untuk harganya sendiri sangat murah, kurang lebih 15 ribuan. Jadi seperti aslinya ini itu untuk kuku ya, alat kecantikan, cuman untuk bonsai juga sangat berguna. Ya Allah, ini bro. Nah, jadi suka ada bagian yang susah dijangkau oleh catok besar. Misal di ketiak bagian seperti ini. Terus tajam. Di ketiak seperti ini kan susah. Jadi dengan alat ini bisa memudahkan gitu. Nah, ini kan susah kalau pakai gunting sama catok. Aduh. Nah, tinggal diginiin aja. Tuh. Untuk bagian-bagian ketiak sangat memudahkan. Seperti ini alatnya, teman-teman. Untuk bonsai-bonsai mame. Jadi ini sering aja untuk para pemula seperti saya yang terkendala dengan alat gitu kan, alat-alat kan mahal. Jadi untuk alat ini aja berguna gitu. Untuk pembeliannya saya ini beli online. Di sana banyak kok pilihan. Cuman milihnya itu kalau bisa yang cekungannya ini, kan ada dua jenis. Ada yang cembung keluar, ada yang ke dalam. Milihnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nyatoknya itu bisa mepet. Tuh, bisa mepet. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.